nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, 105 FM, Your Lifestyle. Ya, rekan Ra masih bersama dengan Una tentu saja di siang hari ini yang menemani ruang dengar Anda ya. Dan rekan Ra FM seperti biasa di formasi pukul 11 kita ada obsesi obrolan seputar Sakofa Islami ya. Dan rekan Ra FM saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita. Ada Ustazah Ummu Ulia, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di siang hari ini? Alhamdulillah. Walaupun agak dingin-dingin ya. Iya, Ustazah. Baik Ustazah, nama kita di siang hari ini adalah posisi sains dan teknologi dalam membangun peradaban ya Ustazah. Iya, betul. Mungkin langsung boleh dijelaskan Ustazah tentang tema kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Una di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alladzi arsala rasulahu bil hudi wa haqqi lisluhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ashabi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa laqadatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Mbak Una di sini tentunya dan juga pendengar setiap sesi di mana Anda berada, kita akan membahas topik tentang posisi sains dan teknologi dalam membangun peradaban pada siang hari ini di obsesi tentunya. Dan tidak akan pernah kita bisa tentunya lepaskan dari materi obsesi, merupakan materi yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata Islam itu merupakan sebuah way of life, gitu ya, merupakan sebuah ideologi, merupakan sebuah minhajul hayah, merupakan metode kehidupan yang sudah akan menjamin kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka sekarang kita akan membahas topik tentang posisi sains dan teknologi dalam membangun peradaban yang tentunya tidak akan kita lepaskan dari kerangka pandangan Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah manhajul hayah dalam kehidupan kita tentunya. Dan makna peradaban di sini tentu peradaban yang menggambarkan bagaimana ternyata Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, begitu, mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z. Dan ini sudah merupakan konsekuensi keimanan yang kita miliki, begitu ya. Kalau kita mengingkari ini, berarti yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan adalah keimanan seseorang terhadap agama yang diyakini tersebut. Nah, sekarang kenapa kita membahas tentang posisi sains dan teknologi dalam membangun peradaban? Karena ada beberapa fakta yang kita lihat tentunya pada sampai dengan hari ini, begitu ya, kondisi dari perkembangan sains, perkembangan teknologi ini yang tentunya tidak bisa juga kita lepaskan dari bagaimana hubungan secara langsung dengan bagaimana pandangan terhadap para ilmuwan, begitu ya, para cendekiawan, para ahli-ahli di bidang ilmu masing-masing terkait dengan ilmu yang mereka miliki, gitu ya, terutama tentunya dikaitkan dengan sains dan teknologi. Dan kemudian ada gambaran yang kita lihat sekarang itu seolah-olah yang namanya sains dan teknologi itu menjadi nomor satu, begitu. Dan ini akan dikaitkan nanti dengan bagaimana posisi dari suatu negara, gitu kan. Dan ada yang mengatakan seolah-olah nanti sains dan teknologi itu mau menduduki posisi yang pertama, gitu kan, dibandingkan dengan posisi yang lain. Jadi kalau misalnya suatu negara itu ingin maju dengan peradaban yang diembannya, maka dia harus menjadikan negaranya itu nomor satu, yang menjadi hal yang menjadi PR besar mereka adalah bagaimana meningkatkan sains dan teknologinya. Nah, apakah benar seperti itu, gitu kan? Nah, biasanya kan contoh yang sering dikatakan itu yang paling muncul pertama kali misalnya Jepang, gitu ya. Apakah Jepang itu dengan teknologi mereka yang sudah cukup canggih dikatakan merupakan sebuah negara yang punya peradaban yang kita katakan peradaban yang unggul, itu kan menjadi tanda tanya, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi negara-negara yang kita katakan merupakan negeri-negeri Islam saat ini, gitu kan, dengan kondisi sains dan teknologi kita katakan secara umum itu berada pada posisi yang dia di bawah, bahkan mungkin jauh di bawah posisi tingkatan teknologi sains dan teknologi dari negara-negara maju seperti misalnya kita katakan tadi Jepang, gitu kan. Nah, kemudian nanti akan muncul kepada pertanyaan yang ketiga berikutnya. Nah, harusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, bagaimana kita memandang fakta ini? Harus kita kembalikan kepada apa? Kepada kemana? Ke dalam Islam. Dan
kita yakin bahwa Islam merupakan solusi tuntas dari semua masalah. Maka bagaimana Islam memposisikan sains dan teknologi itu pada saat Islam itu kita bisa lihat dari sisi bagaimana dari silsilah Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada para sahabat, sahabiah, kemudian bagaimana kepada Khulafaur Rasyid dan seterusnya sampai dengan peradaban yang terakhir yang diemban oleh Turki Utsmani. Bagaimana mereka memposisikan sains dan teknologi pada masa itu, dan itu merupakan bukti dan merupakan apa kita katakan ya, yang menjadi landasan kita untuk menjadi pelajaran bagi kita, sebagai contoh bagi kita untuk memperbaiki kondisi di saat ini gitu kan. Itu yang menjadi langkah pertanyaan yang ketiga sekaligus kita katakan menjadi solusi gitu. Nah, kemudian fakta yang paling juga kita rasakan sekarang itu kan terutama di negara-negara berkembang, ya termasuklah kita sekarang di Indonesia gitu kan, yang merupakan negara berkembang hingga saat ini, kemudian dimunculkannya sekarang dengan pembahasan tentang teknologi sains. Jadi dikatakan sekarang kita memasuki revolusi yang dikatakan 4.0 gitu ya, yang merupakan bahkan ada yang mengatakan sudah memasuki posisi dikatakan 5.0 gitu ya. Udah sangat tinggi tingkatannya. Bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia misalnya, dengan adanya program-program terkait dengan misalnya kalau kita katakan dalam pendidikan adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka misalnya, kalau di kampus-kampus, demikian juga di sekolah-sekolah gitu kan. Dengan kondisi itu, apakah semakin mendukung posisi Indonesia yang kita katakan sebagai negara berkembang itu akan naik tingkat menjadi negara-negara maju gitu kan. Itu kan menjadi tanda tanya gitu. Nah, ini yang kita lihat pada faktanya dengan adanya tadi peningkatan tingkatan revolusi dikatakan teknologi sains sudah mencapai 5.0 gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia dengan kondisi yang sekarang kita lihat. Tidak hanya Indonesia sebetulnya, negara-negara yang lain pun yang dia merupakan negara-negara berkembang, kita lihat bagaimana kondisi dari negara tersebut, apakah bisa mereka dengan program-program yang kita laksanakan sekarang, yang kita merasakan sekarang itu akan mendapatkan posisi yang tepat, ataupun akan mendapatkan peningkatan sains dan teknologi yang tepat gitu kan, seperti yang diharapkan. Pada faktanya kita lihat, seperti kita di Indonesia misalnya atau negara-negara berkembang yang lain yang menjadi apa kita katakannya pengendara driver dari perkembangan teknologi dan sains yang kita rasakan sekarang itu siapa sebetulnya gitu kan. Kalau kita lihat jujur kita mengatakan merupakan ada di bawah kendali dari prinsip kapitalistik gitu kan. Itu sudah fakta kita lihat. Kondisi sekarang kita lihat dengan ada program-program misalnya ada sekolah vokasi, ada sekolah-sekolah yang dikatakan sekolah yang tadi dengan program Merdeka Belajar, kemudian kampus Merdeka. Para generasi kita yang mereka dijadikan sebagai output pendidikan itu mereka menjadi generasi-generasi yang dikatakan siap menjadi pekerja gitu kan, siap menjadi pekerja, kemudian itu nanti dijadikan sebagai satu indikator bahwa berhasil yang dikatakan program yang dikatakan Merdeka Belajar misalnya kampus Merdeka tersebut gitu kan. Dan ini banyak ditanggapi oleh para pakar di bidang pendidikan. Ada kesalahan di situ gitu kan, seolah-olah jadi antara dunia pendidikan itu dia dijauhkan dari posisi bagaimana pentingnya seorang ilmuwan, seorang pakar itu dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Sangat jauh sekali kalau dia hanya disiapkan menjadi seorang pekerja gitu kan, menjadi seorang pekerja yang nanti siap diterima oleh dunia industri. Sementara jauh dari gambaran bagaimana seharusnya yang kita katakan sebagai tujuan ataupun yang didasari dari filosofis ilmu gitu kan, yang harusnya dia menjadi seorang ilmuwan yang siap menjadi para pakar yang memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Yang ada mereka hanya menjadi pekerja, kemudian yang menjadi drivernya siapa? Ya kaki-kaki tangan dari para kapitalistik yang mereka menjadi drivernya tadi gitu kan. Jadi dunia Islam sudah cukup puas diposisikan pada posisi pekerja dan menjadi penikmat gitu ya, alias konsumen. Kita bayangkan penalti obsesi kalau di hari ini itu kan misalnya satu saja, kalau terkait dengan bagaimana posisi Indonesia menjadi
termasuk salah satu negara yang menjadi pasar utama dari produk gadget misalnya, pengguna HP HP Android itu kan Indonesia termasuk yang paling tinggi, karena kita pada posisi menjadi penikmat gitu kan, menjadi konsumen, menjadi tujuan pasar dari siapa? Dari negara-negara yang notabene-nya mereka merupakan negara-negara maju yang mereka berada di bawah prinsip apa? Kapitalistik gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Negara-negara tersebut terus akan menjadi negara-negara yang kita katakan negara yang kuat, negara bahkan kita katakan negara adidaya, dan posisi seperti negara kita Indonesia akan senantiasa pada posisi tadi. Kalau yang dia kita katakan para masyarakat selalu dikatakan sebagai penikmat gitu kan, sebagai konsumen. Nah, para pelakunya yang mereka justru harusnya menjadi para ilmuwan, mereka yang harusnya mencetak generasi yang justru mereka menjadi bisa menjadi seorang kita katakan pakar di bidang ilmunya, kemudian nanti dia akan menjadi seorang yang bisa menjadi salah satu pihak yang menjadi pemberi solusi bagi negara, menjadi setidak tidak tidak didapatkan lagi gitu kan. Itu yang kita lihat sekarang gitu. Sehingga kalau kita lihat nanti dalam Islam akan muncul tindakan pertanyaan, terus bagaimana dong seharusnya gitu kan? Apakah Indonesia harus menjadi sebuah negara yang pertama diutamakan meningkatkan teknologi dan sainsnya, atau seperti apa gitu kan? Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa membandingkan antara negara-negara Eropa misalnya, atau tadi kita katakan Jepang, apakah mereka dengan posisi seperti kita katakan menjadi negara yang kita katakan kuat dalam satu sisi, ya gitu kan? Karena pada faktanya kalau nanti kita membahas dari kita bahas dari sisi kita katakan ilmu ketatanegaraan lah, kita katakan sebuah perkembangan teknologi dan sains memang dia harus bervisi secara ideologis gitu kan. Jadi kalau negara-negara Eropa tadi misalnya, kemudian dengan kemajuan yang mereka miliki, mereka prinsipnya apa? Mereka mendasarinya dengan prinsip kapitalistik gitu kan. Artinya mereka menjadikan ideologi kapitalistik menjadi dasar mereka untuk mendapatkan sains dan teknologi tadi, kemudian mereka mengembangkannya ke seluruh negeri-negeri yang mereka katakan merupakan negara-negara berkembang, yang kalau kita katakan secara secara redaksi yang lain sebenarnya mereka menjajah gitu kan, menjajah secara teknologi, kemudian menjajah juga nanti secara pemikiran gitu kan, dan seterusnya. Nah harusnya nanti kan kita bahas dalam diri seorang muslim pada saat mereka memandang tentang ingin mengembangkan sains dan teknologi itu, harusnya mereka pun harus punya pengembangan yang mereka bervisi, visinya visi apa, ideologis gitu kan. Jadi yang mereka jadikan sebagai landasannya apa? Akidah Islam gitu. Nah, bagaimana gambarannya pada generasi-generasi dahulu sehingga mereka menjadi berhasil dari sebuah negara yang kita katakan negara adidaya, dan ini tidak ada yang bisa memungkirinya gitu kan, karena fakta sejarahnya jelas, dan bahkan yang mengakuinya pun, yang mengaguminya pun bahkan tidak hanya orang yang mereka menjadi seorang muslim, bahkan para pakar-pakar intelektual yang mereka dari Eropa gitu kan, yang mereka justru mengakui itu padahal mereka nggak punya dasar keimanan. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana ternyata Islam pun kita misalnya yang kita ada pada posisi menjadi seorang intelektual, menjadi seorang calon ilmuwan, para adik-adik yang misalnya mereka sekarang sedang kuliah, maka jadikanlah ilmu yang kita dapatkan tadi itu dengan niat kita untuk berperan dalam peningkatan teknologi, harus bervisi kepada visi ideologi. Artinya ideologi itu bukan suatu yang dia kita katakan yang menakutkan, bukan, tetapi bervisi semata-mata ilmu yang dia miliki didasari oleh akidah. Sehingga nanti dalam Islam yang dikatakan dengan bervisi ideologi adalah bagaimana agar Islam itu nanti menjadi rahmatan lil alamin, kan itu diterapkannya sains dan teknologi itu untuk menyelesaikan permasalahan manusia dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini kita katakan gambaran bervisi ideologi, yaitu apa? Ideologi Islam. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana kemudian dengan obsesi, bagaimana gambaran ataupun langkah-langkahnya sehingga nanti kita memposisikan tepat di mana posisi sains dan teknologi itu di dalam peradaban Islam. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Nah, rekan-rekan, nanti kita bakal lanjut kembali membahas tema kita ya. Kita break sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle. Hmm.
Tadi mikir mati kalau mau siaran, habis siaran jam 12. Tadi mati. Siapa yang menciptakan Jam 12 malam. Siapa yang menciptakan